Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Putri. Nah, di video kali ini adalah video daily activity atau daily vlog aku. Waktu ini aku masih di kampung halaman. Yuk lihat apa aja yang aku lakukan. Nah, ini pagi hari aku bangun sekitar jam 6 lebih. Nah, ini ibu aku lagi masak. Aku melihat ke dapur dan ibuku lagi memasak kayak gitu, guys. Hari ini langitnya cerah, ada warna warna kuning ke kuning-kuningan. Nah, pagi hari aku membuat jamu kunyit agar badanku lebih sehat. Dan ini ibuku memasak ikan, guys. Nggak tahu ini nama pastinya ikan apa. Dan memasak ayam juga. Yuk lihat hari ini kita masak apa aja. Pagi hari bangun sudah disapa oleh si Joko. Nah, ini dia jamu atau namanya loloh kunyit aku udah jadi. Aku mau minum dulu ya, walaupun rasanya nggak enak tapi udah diisi madu. Cuma pokoknya intinya gitu dah. Di samping itu, tenggorokanku waktu itu agak sakit, jadi aku mau minum ini biar lebih enak rasanya tenggorokannya gitu. Lalu ini ibuku sedang mempersiapkan bumbu juga, guys. Nah, pertama-tama yang aku lakukan ini adalah ada bumbu itu dihaluskan pakai ini namanya pengintukan, sering disebut pengintukan base, hehe. Setelah bumbu halus, ini langsung langsung menghaluskan ikannya ini juga. Nah, sisa-sisa ikan yang gak kepake itu dikasih kucing, dan kucing suka. Kan suka daging kucing. Kucing itu kan katanya sih aku baca tuh jangan terlalu dikasih makan terlalu banyak nasi, karena kucing tuh adalah karnivora gitu, guys. Tapi kucing aku di rumah sering juga sih dikasih nasi, karena kan gimana ya. Lalu ini menghaluskan bumbu lagi, guys, pakai pengulingan base. Sementara nenekku nanding canang gitu. Nah, ini digoreng-goreng dulu untuk ikannya, guys. Nah, ini udah agak siangan. Aku duduk di teras, duduk-duduk karena udah selesai masak juga, guys. Nah, setelah beberapa lama memasak, ini udah jadi, guys, makanannya. Ini ada namanya serasaran dari kelapa sama ikan, itu tempe, itu ayam, dan sebagainya.
Abis itu aku istirahat dulu sambil aku edit-edit video, karena hari ini aku akan balik ke Denpasar lagi, guys. Kan di sini aku cuma satu hari gitu loh. Ini adalah waktu aku pulang sama kakakku, cuma satu hari itu. Nah, ini nenek aku lagi masak juga. Karena ngerasa ngantuk banget, ini aku buat kopi dulu guys sebelum nanti berangkat ke Denpasar. Si Joko tidur pulas di pintu ini. Nah, ini sebelum berangkat aku make up dulu cepet-cepet kayak gitu ya. Berangkatnya jam 1:30 sama adikku dan kakakku guys. Nah, ini jam segini hari ini langitnya udah agak mendung gitu, takutnya hujan. Nah, sebelumnya aku mau sapa-sapa untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Terima kasih ya untuk kalian yang udah support channel aku. Makasih banyak teman-teman semuanya. Semoga kalian gak bosan nonton video aku ya guys. Jika ada komentar yang positif, boleh nih kalian coret-coret di kolom komentar. Nanti pasti aku baca kok. Dan aku balas, kalau bisa aku balas. Nah, kalau kalian suka dengan video aku, boleh nih silakan di like, komen, dan subscribe, dan dukung aku untuk mengembangkan channel YouTube aku ini guys, agar aku juga lebih semangat dalam membuat video. Nah, ini aku udah mulai berangkat guys. Nah, setelah ini aku gak dapet ngerekam jalan atau apapun karena aku yang bawa motornya guys. Nah guys, ini udah sampai di pura yang kami lewati dalam perjalanan ke Denpasar. Sebelum itu kami sembahyang dulu agar selamat. Nah, ini aku udah sampai di kos kakak aku. Aku ngerasa gak enak badan banget nih guys, karena bolak-balik kayak gitu ke Denpasar. Ngerasa lelah juga, capek, sakit kepala gitu. Lalu aku langsung balik ke kos aku. Sebelum itu aku beli bensin dulu, dan ini ngantri lama banget. Oh iya, tadi dalam perjalanan itu aku kehujanan banget, makanya gak enak badan gitu. Nah, terus aku beli canang dulu sebelum aku ke kos aku guys, dan ambil lundrianku yang waktu ini sebelum pulang kampung aku bawa ke sini, lumayan banyak. Nah, ini aku minum antangin dulu karena udah ngerasa masuk angin, biar badan menjadi lebih enakan gitu. Abis itu ini dia laundryan aku yang lumayan banyak. Ini harganya Rp50.000 segini sama satu bantal guys. Ya normal sih segini banyaknya, bayarnya Rp50.000. Tapi waktu ini aku pernah laundry sedikit, terus bayar Rp31.000 di tempat laundry yang lain. Pokoknya itu baru aku ngerasa mahal gitu loh guys.
Hehe, thanks for watching guys. Bye-bye, see you in my next video.